Kalau jualan batagor berapa tahun, Pak, sudah, Pak? Oh, baru ini. Hah? Lah sebelumnya jualan apa? Sebelumnya nyayang ini. Oh, ini kan gerobak nyayang. Tapi udah ada 2 tahun di sini jualan. Oh, anu. Batagor. Heeh. 2 tahun kayaknya. Ya hampir. Tapi sebelumnya di sini, Pak, jualannya, Pak? Kalau mie ayam di alun-alun selatan. Oh, benar-benar. Setiap hari jualan ya, Pak? Ya. Aku ngelihat itu, nggak ada ini ya. Jualan. Ya, kalau jam segini ya, seperti itu. Iya, soalnya kan biar setiap harinya kan jam-jamnya itu biar misalnya orang mau nyari, ya kan, tahu ya. Oh, jam 1. Tapi kalau mulainya jam berapa? Kalau misalnya itu ya. Jualannya di mana dulu gitu mangkalnya? Jam 10 dari rumah. Dari rumah. Rumahnya mana, Pak? Rumahnya Siliran belakang itu. Oh. Utara pojok Beteng. Oh, pojok Beteng. Oh. Sebelah, jadi ini mangkal dulu di sana. Dalam. Dalam ya. Oh. Dalam benteng. Jadi baru keliling gitu ya, Pak. Dari rumah terus kan arahnya dari sana. Tunggung Gading itu. Nah, itu keluar nanti berhenti di dekat halte tren itu. Itu nanti terus aja baru ke sini. Kalau sini tuh setelah adat. Azan. Dari kan sholat. Iya. Sholat di satu masjid Gading. Oh. Setiap hari sholatnya di situ kalau dur. Jadi Jumatnya di situ juga, Pak? Nah, Jumatnya di situ. Tapi aku kemarin enggak ngeliat ininya ya, gerobaknya ya. Anu, gerobaknya. Kalau hari-hari biasa kan naik di sini, kalau enggak anu kan kalau Jumatnya di bawah. Oh. Kadang agak ke sana. Agak sana itu. Agak ketutup. Sambel. Iya. Sambel pedas. Iya. Seberapa? Kita udah aja. Kayak enggak doyan, Mas. Karena enggak ada pedes ya? Kalau seporsi berapa, Pak? Biasanya 10.000. Tapi kalau misal orang minta berapa pun dilayani, Pak. Oh. Ini kan kalau bijian 1.000-an. Oh. Iya, artinya 1.000. Iya. Pedes. Heeh. Dikit aja, Pak, dikit. Enggak usah tambah. Saus? Ya, sama kecapnya. Kadang kalau anak sekolah itu kadang belinya 3.000. Iya, kan nggak sesuai ini kadang. Uangnya juga nggak sesuai. Uang sakunya tinggal itu ya. Mau gimana kalau